lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka, Syekh Ali berpulang ke rahmatullah 8:30 pagi tadi di rumah sakit IRC Jakarta. Insyaallah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustaz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustaz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan pondok di Indonesia. Kirim ini Syekh Ali kritis, tolong didoain, sudah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan seorang dai yang ikhlas. Dia meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah ke warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musala-musala, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama, dan Ustaz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang sudah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an wa'krim nuzalahu wa'abdil udara khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu ufratan min hufarin nira. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV. Saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, saya kenali nama Indonesia, ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta Indonesia, ini Ahlul Quran yang cinta Indonesia, ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa bahasa Indonesia. Saya kaget waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu nyapa saya, Ustaz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksa Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Indah Kelapa di awal-awal, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan, dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya ke Syekh Ali, membuka tangannya ke Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfaz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga Ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya, 10 apa 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan dia amal soleh yang kau ridai, yang kau terima. Ya Allah, anugerahkan kepada beliau istri-istri yang saleh, anak turunan yang salah-salah di akhir zaman. Ya Allah, jadikanlah tumbuh lagi lebih banyak oleh Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain. Ya Allah, kasih para kebaikan buat medis yang sudah membantu hingga hayat-hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medisnya. Ya Allah, mudah-mudahan kau ridho atas Syekh Ali, ya Allah, dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ali wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya dan menikmati Qur'annya. Sudah menikmati ibadah dan amal salehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati.
Jazakumullah sangat jazis sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah enggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.